Silakan. Ya, sukanya sih. Dan seperti yang kamu bilang tadi, ini sesuatu kehormatan banget gitu loh, karena waktu aku telepon dapat berita dari mereka, karena tadi itu mereka kepengen aku nyanyi untuk acara, tapi ternyata mereka bilang enggak, ini sebuah panggilan, jadi aku sangat sebenarnya sangat kaget gitu loh, karena enggak nyangka sama sekali. Dan ya seneng banget gitu loh, kita langsung nari-nari, itu kayak victory dance. Oke, okay. Setelah itu beberapa minggu kemudian ke London, karena semua lagu menjadi dari yang dibuat dibuat pada waktu show itu dibikinnya di London semua. Dan proses buatannya itu 6 bulan. Dan prosesnya besar, rumit, semua pada dari satu semuanya diukur, dari hidung, jarak antara dari hidung ke mata, panjangnya bulu mata, semua lah ya, sampai besarnya itu apa lubang hidung juga diukur sekali. Dan mereka dihitung dimensional. Dan ya itulah pokoknya sangat sangat detail, nggak ada satu bagian yang nggak Bangun bisa denger ya. Bangun kedengeran ya? Enggak perlu ke sini ya, di sini ya. Ada tanya di sini. Begini Pak Gus, selama sebetulnya kita juga bangga menjadi salah satu melihat Pak Anggun jadi salah satu orang Indonesia yang mungkin dipercaya dibuatkan patung gitu yang dijajarkan dengan art dunia. Mungkin bisa sedikit di pelan-pelan ya ngomongnya, di sana mungkin ada delay. Oke. Bisa dengar Mbak? Oke. Yang pertama yang saya tanyakan mungkin bisa dijelaskan apa alasan mereka akhirnya memilih Mbak Anggun dijadikan patung, karena mungkin tidak semua orang bisa. Ada kriteria atau ada penilaian khusus sehingga Mbak Anggun terpilih menjadi salah satu artis jajaran top dunia untuk disejajarkan dibuat patungnya gitu. Itu aja. Terus yang kedua, selamat. Mudah-mudahan ini juga langkah baik untuk artis-artis Indonesia kedepannya supaya bisa disediakan sama artis-artis dunia, Mbak. Terima kasih, Mbak. Saya cuma mengambil
harganya mahal sekali. Tahu jadi ya itu siapa dan sekarang nggak tahu berapa dan itu juga ya mereka melihat karena dari permintaan juga mungkin dan mereka juga melihat dari dada sekarang misalnya kan setiap kali kan mereka harus masukin wajah-wajah baru atau personality baru ke dalam koleksi mereka. Jadi mungkin sih itu buat menurut aku sih tapi mestinya kena cek-cek ke mereka. Iya soalnya sebetulnya langsung gitu tapi kata-kata tahu soalnya gitu. Oke Mbak, satu lagi Mbak, kapan mau ke Jakarta atau ke Indonesia nih untuk berbagi cerita sama teman-teman di Indonesia nih secara langsung nih? Artinya ya memang harus ke Jakarta lah seperti itu. Saya sebenarnya nanti berangkat ke Indonesia bulan ya minggu depan untuk Lebaran nanti sama keluarga. Sekalian liburan. Bali. Berapa lama Mbak rencana? Oke, kalau sekarang stay-nya di mana, Mbak? Di Paris. Oh, di Paris. Mbak? Iya. Oke, ya. Mbak. Apa pertanyaan selanjutnya, Mbak? Dari aku, Adi, status selebriti, Mbak. Iya. Iya. Oke, Mbak. Nanti yang akan dipajang di Madame Tussauds, posenya Mbak tuh seperti apa ya? Sedang nyanyi? Sedang nyanyi? Atau... lagi gayanya seperti apa gitu terus bajunya sendiri kostum yang akan dipakai di Madame Tussauds itu seperti apa Mbak Anggun sendiri ada request nggak campur tangan mungkin minta pengen apa gayanya Mbak Anggun atau style yang Mbak Anggun di patung tersebut udah itu aja. Kapan mulainya ini? Kapan mulainya? Ini kan?
Mbak itu kapan ya? Sorry Mbak, kapan mulai dipamerkan? Bukan dipamerkan. Di Madame Tussauds. Iya, di Madame Tussauds. Kayaknya saya kesana awal September. Oke. Mbak, itu ada ini nggak sih? Ada peraturan kayak misalnya nih, intervensi dari Mbak misalnya, mukanya itu agak sedikit gimana, terus Mbak intervensi kayak kayaknya rambut aku kurang bagus ya gitu atau gimana gitu, ada revisi-revisi kayak gitu tuh dari Mas? Sangat terhormat dan saya sangat bangga.